Halo sahabat Indonesia, saya Dedi Rupandi akan memberikan cara mudah untuk mendeteksi energi jin dalam tubuh kita yaitu manusia, sekaligus cara menetralisirnya. Oke, silahkan saksikanlah. Oke, kita pertama-tama bacakan pada telapak tangan kita, yaitu Al-Fatihah minimal satu kali, Al-Falaq satu kali, An-Nas satu kali, ya, seperti ini, Al-Ikhlas satu kali, dan Ayatul Kursi satu kali, seperti ini contoh ya. Nah, sudah kita bacakan. Lalu kita perlihatkan kepada orang yang mau deteksi energi jinnya. Ya. Lalu kita bacakan lagi. Gimana reaksinya, sensasinya. Bila mana tidak ada reaksi apa-apa, berarti dia bersih dari energi jin tersebut. Dan bila mana terjadi sensasi ataupun reaksi, seperti rasa mual mendadak, memuntah, rasa pusing mendadak, berarti bisa dipastikan bahwa dalam dirinya ada energi jinnya. Contoh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi sebelumnya dibacakan dulu di sini ya, langsung kita bacakan lagi. Nah, bila mana ada reaksi, ini kan bersih ya, nggak ada reaksi. Bila mana ada reaksi, lalu kita dinetralisir. Ya, netralisirnya bisa menggunakan air putih seperti ini ya contohnya. Bacakan lagi ayat yang tadi, surat-surat Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi, dan Al-Ikhlas. Lalu kita minumkan. Nah, untuk dianya yang deteksi itu yang ada ini jinnya, tiap hari bacakan surat itu kepada air ini untuk terapi mandiri, lalu diminumkan. Dan mau tidur, bacakan yang surat-surat yang tadi, Al-Fatihah, Al-Falaq, dan An-Nas, Kulhu atau Al-Ikhlas, Ayat Kursi, lalu tiupkan pada telapak tangan, lalu usapkan ke seluruh tubuhnya. Nah, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk video selanjutnya. Semoga bermanfaat.